Yo, Womers, balik lagi ke Mexican Region. Hari ini gue mau bahas Fast Furious terbaru yang menurut gue ini lebih banyak mobil American Muscle-nya. Dan kita mau lihat nanti animonya setelah barang ini rilis tersebar di Indonesia, bagaimana orang-orang pada suka. Karena gue lihat kemarin yang buka pre-order sedikit lemah ya, karena mungkin karena American Muscle semua. Tapi menurut gue banyak sekali orang-orang yang sekarang koleksi, perlu layak punya karena mereka udah koleksi duluan. Alright guys, sebelum kita unboxing, nanti Omers bisa subscribe, like channel ini biar channel ini semakin kasih informasi-informasi yang yuhu. Alright, follow me. Okay, here we go. So, ini dia Series 956G. Jadi ini Wave G ya, yang terbaru. Kemarin saya dengar juga habis G ini nanti keluar lagi yang H, FGH ya. Yang H itu udah open PO juga di kita punya Facebook. I think it's gonna be released. Kalau ini keluar di Mei, berarti sekitar two more months lah. Juni atau Juli udah keluar yang seri baru. Dan nanti ada juga yang diorama setnya si Fast and Furious. Dan menurut gua Fast and Furious set ini udah cukup menggila di kolektornya Indonesia karena kayaknya mereka layak punya. Nah, gimana dengan yang baru ini? Kita buka ya. Let's open it up, kita unboxing. Ini fresh guys, baru dari Amerika, jadi baunya masih bau keju. Bau keju, keju bule, bukan ketek bule ya. Alright, here we go. Jadi satu box ini full 2 set, ada isinya 10 seperti Culture yang lain dan seri premium yang lain. Kita akan buka semuanya. Let's open it up. Here we go. Ada 10. Okay. Nah. Okay, kita lihat dulu dari card belakangnya. Jadi Fast Furious ini Motor City Muscle namanya. Motor City Muscle. Waduh, ini ya guys, ini yang nomor satunya di siri ini, 105 nya Ford F-150 SVT Lightning. And this really crazy, kenapa? Ini mobil sempat dipertanyakan sama anak-anak diecast, ini bakal keluar 164 nya di Hot Wheels apa enggak sih? Karena kita udah cukup, ini kan mobilnya si Brian waktu Fast and Furious pertama ya, nggak pernah dirilis guys. Ini jadi first castingnya Ford F-150 dari Hot Wheels buat penggemarnya Fast and Furious. And it's gonna be crazy, it's gonna be crazy, orang bakal ngejar ini. Dan kenapa? Karena satu, si Brian ini udah nggak ada, dan pasti akan dipasangi dengan figur 164 nya untuk foto-foto. Jadi ini bakalan jadi idola di seri ini, oke? Okay? Yang kedua, kita sebelum kita crack, kita satu-satu dulu dari card art-nya ya, kita mau lihat. Number 2 is gonna be ini. 72 Ford Gran Torino Sport. Nah ini mobilnya, ini kalau nggak salah Fast & Furious keberapa ya? Gue lupa juga, gue nggak terlalu hafal. Teman, ini Ford Gran Torino yang warna hijaunya ini ditampilin di sini. Ini cukup gila sih. Nanti kita lihat detailnya lagi ya, warnanya metallic dan it's really like a real car. Oke, okay? Fast and Furious Motor City Muscle. Yang number 3-nya, ini dia 87 Week Grand National GNX. Warnanya hitam dan detailnya gila banget. Nanti kita crack, kita lihat keadaan loose-nya, oke? Okay? Number 4 is gonna be 66 Chevy Nova. Nah, Chevy Nova ini sekarang lagi digilai sama orang Indonesia yang Chevy Nova gesernya. Itu gila banget. Nah, ini yang regularnya dan ini ada di film Fast 5. Alright, kita buka yang terakhir. Yang terakhir ini ada 61 Impala. Kartannya keren banget ya, guys. Oke, jadi tadi gue sempet cari-cari ini di Fast and Furious film yang keberapa. Ternyata di card belakangnya itu semua ada tulisannya guys. Jadi ini the fate of the Furious. Jadi ini di film ini mobil ini keluar. Jadi di setiap cardnya semua ada keterangan detailnya. Yang keren ya, jadi setiap card belakang itu beda-beda. Kalau mobilnya dia memang 61 Impala, dia taruh ininya di sini. Memang benar, berarti si Hot Wheels sendiri ini modal banget. Kenapa seri premium ini dipanggil premium? Karena dia ditampilin dengan very detail. Jadi setiap mobil ini di belakang kartnya beda-beda. Kalau dia mau play cheap, dia mau play murah, dia bisa aja semuanya pakai kartnya semua sama.
It's really fair. Kita bayar lebih buat yang ban karet base besi ini. Okay. Sebelumnya kita mau dobrak dulu satu-satu. We start from this one. Let's hear the crack sound. Guys, bunyinya itu loh guys. Semriwing. Let's smell it. Wow, ini fresh banget. Mau besi deh. Besi baru. Alright, ini keren banget. Menurut gue ya, ini musinya dikeluarin dari zaman-zamannya dulu. Sempet keluar di seri lain, bukan di Hot Wheels, kalau nggak salah Johnny Lightning. Dan ini orang nanti-nantikan karena orang tuh rindu banget buat taking picture Hot Wheels car sama figurnya si Brian di samping mobil ini. Nanti kita pasti bakal lihat banyak foto-foto di Instagram sama Facebook all about this car. Ini detailnya cakep guys. Oke, okay. Cakep banget. Lu kebayang nggak sih, udah kebayang nggak anak-anak custom nih? Kalau ini barang ebannya diganti, diceperin, dicelupin, it's gonna be crazy. Jadi ini anak-anak artistiknya semua udah pada keluar nih, mau diapain nih mobil. Bakalan gila guys, alright? Yang kedua, kita buka. Oke, ini di Fast and Furious. Berarti ini seri pertama ya, Fast and Furious. Okay, open it. Let's open it. Nah, ini warna hijaunya. Hijaunya metallic. Dalamnya chrome. Bannya dia pakai 10-12. Stripe-nya simple tapi bengis. Ini American Muscle gila sih. Mortorino-nya. Nah, detailnya ini cakep banget, guys. Hijaunya nih, gua nggak tahu ya. Bisa kelihatan nggak di kamera, tapi ada metallic efeknya. Iya, yeah, ada glitter-glitternya itu. Bengis ya. Depannya, belakangnya seksi, guys. Ini cakep banget detailnya. Go for the third car. Nah, Buick Grand National ini ternyata di Amerika mobil ini gila juga nih. Orang banyak suka lah 87 Buick Grand National. Nah, kita bongkar ya. Nah, banyak sekali mobil-mobil yang di Amerika itu jadi kayak legend buat mereka, dan itu menjadi koleksian yang patut buat orang-orang Amerika. Sedangkan di Indonesia banyak kan kita lebih keracunannya ke JDM. Tapi ini keren banget si Buick-nya. Nah, untuk painting, si premium set ini memang selalu ya, bukan di fashion brush-nya, tapi di semua premium set, dari coating, dari warna look-nya itu, dari glossy-nya atau dia yang doff, itu memang dia pakai kualitasnya di atas daripada yang regular mainline. Nah, ini cakep banget, semua dibikin black. Bannya, peleknya, interiornya, semuanya hitam banget. Cuman lampu belakang yang merah. It's crazy, very good detail. Ini cukup buat tambahan collection lo yang udah punya seri sebelumnya yang belum ban karet. Ini layak di koleksi. Okay, let's go next for the next. Wah, ini keren banget nih, 66 Chevy Nova. Tadi seperti gue bilang, ini ada di film Fast Five. Nah, let's crack it. Yang geser 66 Chevy Nova kan terakhir yang Tootsie Roll ya guys, itu udah lagi ngetren banget. Nah, ini sedan yang biasanya itu, yang regulernya. Ini cukup keren guys, bannya 10-12, warnanya tuh efek metalik juga. Bengis ya depannya, keren guys. Emang 66 Nova ini memang layak sih, lagi harganya lagi gila. Ini suaranya gua rasa ngeblabar nih, bla 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 bla. Bengis. Ini apa ya warnanya? Yellow ke green-greenan. Yellow ke green-greenan apa coba? Jadi ada kayak ada warna hijau dikitnya, lebih ada emasnya, ada hijaunya, ada kuningnya, kuning. Kuning ke hijau-hijauan sih. Keren. Mantap. Yang terakhir. Waduh, ini bagus banget ya, dibikin low rider ya. Let's crack it. C61 Impala. Mobil tahunnya aja udah tahun 61. Keren banget. Lampu belakangnya, detailnya nih, guys. It's one of my dream juga sih, punya American Muscle, the real car-nya. Doain aja ya, homers ya. Ih, keren banget. Oke, merahnya juga cakep. Bengis. Alright, one thing about Hot Wheel Premium. Mereka itu ketika di loose itu lebih catnya itu kayaknya lu puas banget ngelihatnya. Jadi kalau homers punya koleksi ini, ada paling nggak beli dua. Satu buat di loose, satu buat disimpan yang ada card. Alright guys, thank you for watching Monkey Garage channel. Subscribe jangan lupa, buat channel ini semakin luar lebar, panjang lebar, pokoknya makin seru kita bahas, yang bisa nambah wawasan
Omer semua. Alright, thanks for watching. Salam gas Omers. Peace. I'm out.